kemarin nih aku habis insurance. Sampai sudah dapat tuh, kan lumayan kan ya, dapat $6 guys. Kita angkat dulu, klik ini. Oke, ini baru datang loh ya. Oh ternyata dapat lagi guys, ini aku sudah dapat ambil tapi ternyata dapat lagi di app-nya ada 2. So aku harus balik lagi guys ke sana dan kita ambil orderan yang kedua sekaligus dalam satu waktu. Ini dia nih. Oke guys, ini saya sudah berada di dalam mobil. Saya sudah ambil tadi orderannya ini. Ini dia. Ada 2 bag. Yang satunya yaitu Glevy dan yang satu lagi namanya Jess. Oke. Kita akan deliver satu persatu ordernya. Dan ini dia app-nya. Kelihatan nggak ya? Kayak nggak kelihatan ya. Saya ambil. Nah, ini app-nya seperti ini.
tadi saya pertama accept untuk orderan masuk, yaitu satu ya, yaitu jazz. Nah, ketika saya balik dari sana, dari restoran ngambil, sudah sampai di sini depan mobil, ternyata app-nya bunyi lagi, dan tentunya saya tidak menyia-nyiakan orderan itu, langsung saya accept, dan ya ternyata dapat dua, yang satunya yaitu gravy ya. Oke, kita akan mulai start deliver. Kita klik satu persatu dan kita set deliver. Oke. Nah, ini sudah kelihatan mapnya ya. Untuk customer yang pertama yaitu untuk Glevy, jarak tempuhnya yaitu 2.7 km atau kita tuju sekitar 5 menit dari sini ya. Kemudian ini dari sini ke sini ke sini, kita belok ke Wargel Road dan ini dia di sini. Kemudian yang kedua itu kayaknya lumayan jauh ya guys. Ini sampai ke sini terus sampai terus sampai terus. Sampai sini. Nah, ini dia. Dan ke Dandenong Road ya. Lumayan jauh yang kedua ini. Dan dibayarnya lumayan banyak. Tadi yang pertama yaitu $6. Sekitar $6 dan yang kedua itu $5 lebih ya. Jadi sekitar mungkin ada $12 untuk kita finishkan semuanya. Ini dia. Oke. Okay. Oke, sekarang kita start untuk deliver. Kita berangkat, capcus. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Saya sudah sampai ke customer yang pertama. Dari parkingan sini ya. Kita parkir dulu di sini dan ikutin terus sampai ke depan rumah ya. Oh ya guys, ini karena masih ada daring COVID-19, jadi untuk Uber Eat antara driver it-nya, antara drivernya dengan customernya, kita tidak boleh untuk kontak langsung, dan alias saya hanya meletakkannya di depan ya. Oke, kita ikutin terus sampai ke sana depan rumahnya. Ini dia nomornya
nomor 116. Nah, ini dia nih. Oke. Kita harus make sure nomornya benar, oke. Karena tidak bisa ini ya. Oke, ini dia. Sudah saya tinggal dan cukup message saja bahwa makanannya sudah ada di depan pintu. Kasih. Oke. Kemudian kita akan deliver ke customer yang kedua. Oke, sudah di deliver. Kita akan masuk ke yang kedua. Nah, ini betul kan? Yang kedua ini lumayan jauh, yaitu antara 6,4 km atau 10 menitan dari sini, dari rumah customer yang kedua. Oke. Kita langsung jalan saja guys ke sana, ke tempatnya. Kita capcus. Oke guys, ini saya sudah hampir sampai, kurang lebihnya 500 meter. Ini belok kiri di sini, dan ini adalah order yang kedua atau order yang terakhir dari order yang masuk berbarengan tadi ya. Oke, di 80 Village Drive. Rumahnya ada pagarnya, biasanya ada anjingnya, kita harus hati-hati. Oke ya. Dan oke guys, itu dia, saya sudah menyelesaikan orderan yang terakhir tadi yang saya terima berbarengan. Tadi yang terima orangnya ini guys, ada anjingnya, rumahnya ada anjingnya, jadi takut, cuman letak aja. Dan kebetulan yang order itu dia keluar dan katanya dia langsung oke, taruh aja di depan pintu, dan oke, saya taruh saja ya. Kita akan selesaikan ini, klik foto. Biasanya nih klik foto juga bisa di skip biar cepet gitu ya, nggak usah pakai foto juga nggak masalah, yang penting tepat rumahnya dan nomor rumahnya itu harus tepat gitu ya. Oke, itu saja sih yang perlu diingat ya guys, bagaimana caranya kita menyelesaikan orderan ketika kita mendapatkan order dua orderan sekaligus. Nah, itu dia tadi video yang sudah saya tunjukkan kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang Uber Eats di Australia. Dan mungkin cukup sekian video kali ini ya, karena durasinya sudah panjang. Apabila dari kalian semua ada pertanyaan, silakan bisa tulis komen di bawah tentang seputaran hal pekerjaan ataupun hal lain tentang Australia ya. Terima kasih telah menonton dan see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.